pemirsa BOTV di seluruh Nusantara, kembali kami dari BOTV dan IWO Indonesia menyambangi salah satu desa di wilayah Kabupaten Bekasi, yaitu Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, di mana kami sudah berada di ruangan Sekdes, Sekretaris Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Mari pemirsa, kita berbincang-bincang dengan mereka terkait program-program apa saja yang telah dilakukan atau direalisasikan kepada warga dan masyarakat Desa Karang Sentosa. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, ini dengan Pak Sekdes, betul. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Bapak Haji Mariudin selaku Sekdes. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Sardono Sondito. Selaku apa Pak? Kepala Seksi Pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan. Ya, di sini kita berbincang-bincang Pak tentang program desa ke depan, di mana memang sekarang anggaran dana desa tahap satu sudah digelontorkan Pak ya, dan mungkin sudah direalisasikan. Bapak selaku Seksi Kepala Pemerintahan Desa Karang Sentosa, Bapak selaku Sekdes Karang Sentosa, di sini hanya kita berbincang-bincang, pertanyaan sedikit nih Pak, ya, tentang apa saja yang sudah dilaksanakan, direalisasikan Pak ya. Ya, saya pertama ke Pak Sekdes dulu ya Pak ya. Ya. Sekdes, setelah turunnya di kelompok desa tahap 1 ini, apa saja nih yang sudah dilakukan? Infrastruktur apa saja kemarin yang sudah direalisasikan oleh aparatur desa Karang Sentosa, ya, apakah jaring atau apa yang silakan Pak. Ya, terima kasih yang tadi dikatakan oleh Pak Sekdes, tentunya bahwasanya kembali kepada infrastruktur, dalam notabene infrastruktur di sini adalah yang sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan ini adalah satu tentunya ikon kita dalam hal yang selama ini mungkin yang dalam hal infrastruktur, contoh dari saluran air yang saat ini memang sudah tidak menentu, dengan adanya berdirinya banyak perumahan-perumahan yang sudah berdiri yang akhirnya mungkin tidak pernah dipandang lagi atau dilihat lagi, paling tidak dengan adanya infrastruktur, dengan kita membuat atau melakukan saluran air ini, kita buat lagi bahwasanya
untuk mencegah segala sesuatu ke depannya adalah, walaupun bagaimana dari kasar Kamposa ini terbanyak adalah ada beberapa berdirinya bangunan, tapi tidak akan menjadikan musibah banjir. Mantap betul ya. Sekarang kan di desa Karang Sentosa ini untuk pertanian sudah tergerus dengan perumahan, Pak ya. Nah, berarti kan lahan-lahan pertanian sudah hampir sedikit, Pak ya. Betul, betul. Nah, dalam hal ini bagaimana untuk ke masyarakat, Pak nih? Masyarakat ini berarti kan sudah ahli fungsi, Pak ya. Gitu tadinya ahli fungsi dalam mencari pokok lahan pekerjaan. Nah, adakah terobosan-terobosan dari pemerintahan Karang Sentosa terkait masalah pekerjaan, Pak, untuk masyarakat? Ya, terima kasih. Bahwasanya memang secara personeri di lapangan, artinya di masyarakat kita yang kembali tadi, bahwasanya dengan adanya banyak saat ini bangunan-bangunan yang pada saat lalu mungkin warga masyarakat kita yang terbanyak adalah petani, yang saat ini mungkin dengan adanya bangunan-bangunan diri di perumahan kita akhirnya kan mengurangi ataupun memang kehilangan pekerjaan. Tapi dalam program yang mungkin akan kita lakukan dalam tahun depan, bahwasanya dengan mengurangi hal tersebut kita akan menghasil dari sebuah perumahan tersebut, ya paling tidak dengan hilangnya perumahan, hilangnya pertanian, tapi hadirnya perumahan, paling tidak kita tetap di warga kita masih mendapatkan pekerjaan. Dengan contohnya misalnya kita akan lakukan bahwa dengan adanya perumahan ini kan butuh sebuah keamanan, pembuangan sampah ya, dan lain-lainnya. Akhirnya agar sinkronisasi kita buat bahwasanya ada pekerjaan dari orang-orang kampung yang saat ini memang sudah hilang rantai pencarian, saat ini kita akan alihkan ke perumahan untuk pekerjaan. Berarti mungkin ada programnya seperti ini, Pak ya. Nanti tiap desa mengenai Karang Sentosa akan meminta kepada developer perumahan untuk pekerjaan warganya, Pak ya. Betul. Baik mungkin secara untuk pekerjaan, secara security itu keamanan, Pak. Betul, ya. Betul, ya, keamanan dan kebersihan. Oke, baik, Pak. Terus yang kedua terkait masalah infrastruktur pembangunan ini kantor desa, Pak. Kantor desa. Di mana kantor desa yang setelah kami pantau di sini memang gedung-gedung seperti prasarana BPD Karang Taruna ini kayaknya, Pak, sempit sekali, Pak. Iya. Nah, programnya seperti apa nih, Pak? Apakah akan dibangun atau seperti apa nih untuk gedung BPD sama Karang Taruna nih, Pak? Dalam terkait hal itu, bahwasanya kembali kepada pelayanan yang tadi disebutkan oleh Pak Sekdes, saya meneruskan bahwa kami sebagai pemerintah desa ingin selalu mengupayakan bahwa pelayanan ini kita utamakan dan terdepan untuk masyarakat kita, diantaranya adalah pelayanan-pelayanan seperti masyarakat membutuhkan sebuah surat-surat ataupun memang kepentingan saat ini. Diantaranya adalah yang saat kami ditunjuk atau dibahasakan di sini sebagai aparatur desa, memang ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Di antaranya adalah yang mungkin yang saat lalu yang kita ketahui pada saat keberadaan kita di sini, dari segi pelayanan dengan adanya sarana, pertama sarana tersebut memang perlu penambahan daripada alat-alat yang mendukung, gitu, contohnya komputerisasi. Dan komputer ini adalah yang mungkin saat lalu kita diberi hanya, kita tahu hanya satu, yang mungkin akan kita tambah dengan beberapa yang akan kita adakan di situ. Yang kedua, dalam kembali kepada sempitnya balai desa ataupun kantor desa ini, memang ya di sini sekaligus saya juga atau mewakili daripada desa bahwasanya supaya didengar, ya inilah yang kembali kepada sarana, bagaimana kita melakukan layanan bagus kalau memang tidak dukung dengan sarana. Ya contohnya mungkin saat ini akan kita buat adalah yang lalu memang belum ada ruang-ruang yang seperti ruang-ruang layanan, termasuk daripada ruang-ruang BPD, dan itu kedepannya kita sudah akan buat, artinya yang mudah-mudahan artinya dengan cukupnya anggaran atau yang kita ajukan ini akan kita buat gedung dua lantai keinginan kita. Jadi antaranya itu nanti ada BPD, Karang Taruna, termasuk BUMDes yang saat ini sudah kita bentuk, termasuk LPM, dan termasuk juga adalah yang saat ini yang tiga pilar yang kita ketahui adalah
ruangan yang kita butuhkan, yang lalu mungkin dikatakan Bimaspol ataupun Babinsa yang saat ini beliau-beliau datang ke sini, dia bingung harus duduk di mana, tidak ada ruangannya, ruangan tidak ada. Mungkin insya Allah kedepannya kita akan buat itu, agar kalau memang didukung dengan sebuah anggaran, ya mudah-mudahan akan kita lakukan yang terbaik. Paling tidak ada sangat terasa kedepannya untuk kita akan jadikan atau kita akan memberikan sebuah contoh kepada desa-desa lain atau kita yang terdepan. Itulah harapan kami dan tujuan kami. Ya, baik pemirsa, itulah wawancara singkat kami dengan dua aparatur Desa Karang Sentosa, yaitu Bapak Sekdes Karang Sentosa, Bapak Haji Marlin, dengan Bapak Kasih Pemerintahan kita, yaitu Bapak Sarnoto, Bapak Sartono, Suan Dito. Iya, mudah-mudahan dalam perbincangan ini kita sama-sama membangun desa, ya, agar masyarakat bersinergi, masyarakat lebih memahami apa saja program-program desa yang telah dijalankan dan akan dilakukan ke depannya. Selamat siang para pemirsa TV. Sampai jumpa kembali tim investigasi desa menunggu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.